baking scone. Saya dapat resepi dari sini buku. This year saya mau kasih banyak lagi activity, mau apa baking lah. Saya mau kasih share sama kamu. Itu juga antara satu saya punya New Year resolution. Jadi sekarang saya mau letak di oven temperature 225 dalam 15 menit. Thank you.
susun di kawasan saya punya rak di sini. Terus saya rasa macam saya mau kasih tunjuk kamu sikit-sikit lah. Jadi macam ni lah lepas sudah anak susun saya punya rak semalam. Ini macam saya bilang, ini kawasan tempat yang vintage-vintage semua. Terus saya happy betul sebab kebanyakan barang-barang di sini ni bukan juga semua barang saya, tapi ada barang-barang dari gift dari subscriber. Butut. Butut. Setting sun, hanging low on the horizon. My heart is numb as I watch you slip away. You close your eyes. Di luar tadi butut.
Jadi lain macam tu ah. Tiara kereta besar limpas. Saya mau sarapan ini yang saya beli semalam tuh sup labu. Saya campur dengan bread yang saya bakar tuh. Dengan saya makan yogurt juga. Dengan ini saya tunggu dia lembut dulu baru saya masak dia. Thank you.
Ya, dia punya rasa lebih sedap kalau sedap betul dia punya teh. Dia bukan macam teh yang selalu saya beli itu, yang Lipton. Sebab ini mungkin sebab itulah tuh dia mahal sikit harga dia, sebab teh dia fresh betul sama memang saya punya favorite lah. Jadi sekarang saya mau buat journal sambil minum teh. Dua hari lagi, tahun lalu lagi saya ada order barang yang sudah sampai hari ini, tapi saya tidak sempat ambil. Jadi lepas itu mungkin saya kasih selit juga tuh video. Sampai juga akhirnya saya punya parcel yang sekian lama saya tunggu dari last year. Okay, jom kita mula journal. Thank you.